Hai semua. Ya, ini first tutorial saya di YouTube channel nih. Jadi saya harap kamu suka. Saya panggil nih teleportation. Teleportation kali saya yang enggak tahu, bukan saya yang buat atau saya dapat ide ini dari Magician Land baca dia. Yalah, tanpa membuang masa jom belajar. Jadi performance dia begini. Spectator suruh spectator apa tunjuk satu kat, bayangkan nang tunjuk nih lah, tunjuk kat tu, terus terus tunjuk kat tu, ini satu kat, Jack of Diamond. Ini Jack of Diamond ni kita letak di tengah-tengah. Oke, okay. Kamu pun nampak. Jadi sekarang kita guna kat di atas untuk cari kat Jack of Diamond tu lah. Jadi 10 diamond tu akan cari Jack of Diamond. Terus suruh orang tu tutup tu Jack of Diamond gini. Disebabkan tiada orang di depan cek, saya guna tangan sendiri. Jadi saya petik cari itu di tangan tu orang. Nggak kuat. Oke. Okay. Jadi petik jari, terus spectator boleh buka kat, tinggal tukar balik di Jack of Diamond. Kalau mau belajar, okelah, jom yuk belajar. Trik ini tidak terlampau apalah, tidak terlampau susah, cuma perlu banyak praktis. Sebab ada satu trik ni, ada satu sleight of hand mau buat double lift. Double lift ni kamu praktis macam beberapa minggu je lah macam-macam. Tapi kalau kamu praktis banyak kali macam beberapa hari-hari, dahlah, memang kamu pandai lah. Jadi gini, double lift tu begini. Saya nak terlampau detail sebab saya nak mau buang masa. Jadi double lift tu gini. Kamu apa, kasih bengkok sikit kamu punya kat. Lepas tu begini, ambil kat tu dari tengah-tengah atau dari bawah supaya kamu boleh, kau pun boleh rasa beza dua kat tu. Tapi kalau kat lama bolehlah kamu rasa beza dia. Kat baru saya tidak kasih tahu lah yang saya bukan bermaksud kat baru pun boleh kamu dah boleh rasa beza dia. Cuma dia licin sikit kan kalau kat baru. Kalau kat lama dia melekat-lekat, jadi boleh rasa beza dia. Jadi kasih bengkok ini. Terus tu ambil dari tengah-tengah atau dari bawah. Terus gini. Terus terbalik dia. Relax ya. Jangan terlampau nervous. Okey, sekali lagi. Ini ambil dua kat gitu. Cara dia mau kasih bengkok gitu, kasih bengkok gini, terus ambil dua cut gitu, kamu boleh rasa tuh beza dia. Oke, okay. Jadi begini. Oke, okay, itu jalah double lift. Jadi sekarang jadi trik dia begini. Spectator tunjuk satu cut apa kerja, bayangkan nang tunjuk ini lah, terus jangan ambil tuh cut gini, jangan kasih tunjuk cut begitu, kasih lepas dia tunjuk tuh letak nih setengah apa peg di atas gitu, tak di atas. Terus tu buat double lift. Itulah pun apa dia punya, itulah skill yang perlu diguna. Double lift. Ya, ini 10 clubs, 10 of clubs. Letak dia di yalah tengah-tengah. Tapi ini random cut sebenarnya. 10 club tu ni nah. Jadi random cut tu letak tengah-tengah supaya dong fikir itu 10 club. Terus kasih tau itu audience atau spectator sama aja betul. Kasih tau yang orang punya cut di tengah-tengah, jadi susah lah saya mau cari begitu. Jadi kamu buat double lift lah, macam ni satu kali lagi. Okay, three of clubs, kamu buat double lift satu kali lagi. Tak three of clubs sana, suruh spectator pegang gini. Atau kalau kamu tidak meja kan, kamu gini suruh spectator pegang begini. Okay, jadi pegang gini. Itu cut, kasto terus audience cakap itu cut akan berubah lepas saya petik jari. Itu kasto tertukar sah, teleport lah. Jadi sini dorang, kamu apalah, kamu suruh tu spectator cek sedikit. Okay, jadi sekali lagi ambil dua cut. Okay, tiga love, letak tiga love tengah-tengah. Terus terlebat dia double lift satu kali. Okay, 10 diamond. Lepas tu letak tu 10 diamond di sini. Terus suruh spectator pegang lah atau ini. Terus petik jari, berubah. Itu aja trik dia. Harap kamu suka. Kalau mau apa subscribe lagi, klik tu bell icon atau yalah tahu komen apa-apa, like, share. Okay lah, itu aja lah. Okay lah. Bye.